Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lagi teman-teman. Ini saya bareng Bang Cek. Kemarin bareng Dono. Karena banyak yang tanya lagi ya. Yang satunya lagi mana di Bang Cek? Saya hadirkan teman-teman saya main. Kemana ini Mas Ade? Tanggung ya Cek? Iya, udah lama. Udah lama nggak ketemu. Ya, jadi tanggung lah teman-teman. Kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ada mumet ini Mas Ade. Agak mumet. Iya. Maaf teman-teman. Ya, emang suka ngebanyol kalau iya. Kami berdua, apalagi bertiga sama si Jono itu nggak ada serius-serius kan. Mas Ade gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Anak istri? Alhamdulillah. Anak udah satu apa dua ini Mas Ade? Kalau ketemu jangan-jangan udah hamil lagi istrinya. Enggak. Musim hujan. Enggak. Emang masih banyak yang nyariin saya ini? Banyak. Kalau Bang, saya kira ini udah enggak ada yang nyariin saya. Kemarin kan ini apa ya? Saya ngobrol-ngobrol sama si Jono, saya rekam, saya upload. Banyak yang tanya juga, ini yang satunya lagi di mana? Saya juga udah lama ketemu sama si Jono. Kamu udah lama nggak ketemu? Saya baru kemarin. Kemarin sih cuma ketemu di jalan, tapi dia tidak ada kemarin terus nggak. Sekarang ini dia nggak jaga. Anu ini jaga bakso di warung bakso. Itu orang. Masih budak apa nggak itu katanya? Nggak. Budeknya gimana itu? Jodoh? Saya terus terang nih, saya nggak tahu loh. Ya. Selama kita syuting, padahal di luar kamera dia tuh masih budek kan loh. Iya. Ternyata bohong apa? Ya emang sebenarnya agak budek. Tapi enggak. Saliwang. Oh. Saliwang. Ngomong apa? Jawabnya iya, apa? Iya. Bukannya. Tapi kemarin nyambung. Apa karena deket apa yuk? Iya. Ngomongnya mungkin sebelah kuping harusnya. Langsung dengar. Tapi oh, jangan. Mas Ade sekarang ngecan sendiri nih ya? Alhamdulillah. Udah dapat ya? Dapat apa? Ya dapat uang. Maksudnya kan buat segala macamnya kan perlu modal. Ada lah, tapi ya enggak. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Sekarang gimana kabarnya penamakan saya udah lama enggak tahu dunia malam ini sekarang kayak apa itu? Saya seringnya penampakan yang paha gitu. Oh iya, kamu sekarang kontennya ini ya? Kontennya? Ngeprank. Ya konten sampah lah, gunung sampah. Ya enggak sampah. Iya. Namanya karya kan enggak harus di, apa sih yo? Apa? Loading. Tapi ngomongnya saya rada grogi teman-teman. Udah lama enggak ngobrol sama Cek. Ketemu aja jarang yo. Jarang. Padahal beda kecamatan ya. Cuma dari kecamatan lumayan jauh. Nggak ada itu di sini, nggak ada transportasi antar kecamatan, nggak ada teman-teman, jadinya cara ketemu ya. Nggak, kamu lepas dari Mas PM sekarang ngapain? Sekarang ya gini-gini aja. Tapi ngonten kadang kalau ada talent. Oh, kalau ada talent. Nanti talentnya susah sekarang. Oh iya, kamu harus ini ya? Iya, modalnya banyak. Modalnya banyak kan yang datang juga banyak. Iya, ya kaum-kaum basah itu semua yang nonton. Garangan? Iya. Yang cuma mau nonton paha-paha gitu kan. Ini mohon maaf, bukan saya bermaksud ngobrol hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi memang konten saya seperti itu. Tapi memang kontennya Bang Cek itu sekarang seperti itu. Jadi ya mau gimana ya? Kita ngobrol gimana kabarnya sekarang, ngapain ya, dia terus terang dong, nggak jujur, nggak ada tutup-tutupan, nggak ada tutup-tutupan di sini, nggak ditutup-tutup ya. Jujur nih ya, tapi jujur nih, tapi sini jangan kayak ya saya lupa untuk jono. Kamu sebenarnya kalau dibilang kangen ke dunia misteri, kamu kangen nggak? Kangen sebenarnya, liatin Mbak Kumpul sama Mas Kot-Kot itu udah lama gak liat itu. Kemarin ada yang nanya, jendruwanya disunatin itu siapa? Oh Jarwo. Jarwo udah lama gak pernah liat lagi saya, dulu di belakang rumah saya. Nah terus gak tahu kemana itu.
Ini sebenarnya saya bikin video ini selain silaturahmi ke Bang Jack, saya niatnya mau nanyain di mau itu kalau masih ada. Kayaknya sih dia saya bawa dan ikut sendiri. Sudah pasti. Sekarang itu ya, kontennya sama siapa sekarang? Tahu Mengarah Fitri ya? Iya, pernah. Dulu saya pernah live bareng ya. Udah lama sih. Ini siapa ini? Menggunakan kamu. Oh iya, saya lupa. Pernah. Banyak stylernya. Jadi, apa ya? Lama ketemu, perubahan dari tubuh Bang Jack lumayan signifikan teman-teman. Makmur ya, tambah berisi, tambah demo, susunya cocok teman-teman. Iya benar, susunya banyak susu yang buat stamina, susunya cocok. Oh iya, nah, ini dental ya. Itu nggak dendos yang sebutin dia. Tapi setiap hari sekarang cari-cari penampakan atau gimana? Enggak cari-cari penampakan, maaf bang. Tapi kalau misalnya ada orang yang butuh bantuan atau mungkin yang dapat gangguan dari jin, itu sebisa mungkin saya bantu. Kalau ya, saya sekali sudah nggak bisa, sudah luntur lah ini. Mungkin teman-teman, bagian teman-teman yang pernah lihat saya sama Bang Tek sama Dono, Bang Tek itu dulu punya indigo yuk? Iya, ada bisa dengerin, tapi gak bisa lihat. Sekarang gimana? Gak bisa, cuman dengerin itu, karena talentnya itu gak bisa-bisa itu, cuman ya gigit doang sekarang. Gak ada sih. Karena udah gak pernah cari penampakan gitu. Tapi masih ada. Ya, kasih gigit kalau di sebelah kamar itu ada yang ngorok, itu kadang dengeran. Oh iya, ya mungkin masih pada ingat lah waktu itu dulu awal-awal ketemu saya itu mengaku indigo, tapi kayaknya benar. Soalnya ya, cuma bisa dengar aja sih. Terbukti pas waktu kita ekspor berbicara yo, iya serius dia dulu kata orang-orang itu serius. Iya, sekarang udah tinggal sendiri jadi yang sendiri. Iya sendiri. Soalnya dia dekat, soalnya dia lagi kerja, maksudnya. Saya kan biasanya malam gitu, bikin video malam. Kalau Mas Abdono kan siang udah sampai tiduran lah ini. Berarti masih tetap di misteri ya Mas Abdono sekarang ya? Masih di misteri. Nanti insya Allah tetap di misteri. Iya. Ya walaupun video lagi sepi ya nggak apa-apa lah. Yang penting intinya tetap cari aja. Diniatkan menghibur lah. Sendiri. Oh, bareng itu mengalami misteri itu. Iya, mengalami misteri sama satu lagi ada orang. Ini tapi yuk, kakaknya benar. Oh, Mas Riyadi. Oh iya. Iya. Ya, paling sih kalau di misteri yang penting apa sih? Tapi gini, hari berarti kan. Semisalnya kita nostalgia bertiga bareng. Kamu mau enggak? Kalau saya sih mau aja. Mau gitu? Mungkin kayaknya saya udah gak seberani kayak dulu lagi. Ini kan kamu gak pernah lihat si Jarwo lagi ya, Jarwo itu yang kamu sengaja. Kadang sekelipetan. Nah, kita nanti kan misalnya ada project bikin video misteri. Bisa pak, nyari itu aja. Oh bisa, gak apa-apa, nanti di belakang rumah itu si Jarwo. Masih? Kadang kelihatan, kadang enggak. Sebenarnya ada dua sosok teman-teman yang saya agak kepengen ketemu.
yang satu si Jalo, yang si Jono Sunat, yang satu lagi anak kuntilanak. Oh, itu yang dulu ikut Mas Dedi. Iya, si Kinanti. Oh, namanya itu. Itu kayaknya Kinanti sekarang udah gede. Saya nggak pernah lihat sama sekali itu. Itu lama banget. Kayaknya sih udah gede. Ya udah gede tuh kayaknya sekarang kalau seumuran anak-anak itu kayaknya udah kelas SMP kelas 1 kayaknya kalau anak-anak sekolah loh. Seumuran kayaknya dia kuntilanak. Sebenarnya kuntilanak jadinya sekolah. Sudah. Ya Allah. Ada ya orang biara anak kuntilanak loh. Ya, ya kuntilanak kan juga punya mungkin nafsu mungkin akhirnya jadi punya anak gitu kan nggak tahu sama siapa itu anaknya. Ya kan? Jadi ya Mas Abis kan masih kebanyakan di misteri terus. Misteri. Ya hari explore gitu. Project misteri orang sibuk konten prank. Berhubungan dengan wanita. Ya, ya saya tidak apa sih yo. Kadang-kadang ada orang yang ini terutama yang suka misteri, yang dulu suka misteri dan suka nonton jenengan, ada yang bilang sekarang Bantek kontennya berbau pet gitu ya. Ya tapi ya nggak apa-apa itu kan namanya juga ya nggak munafik kan kita main hidup kan cari uang ya salah satunya itu. Kalau misalnya Bang Cek udah gak ada peminatan di misteri, mau ganti konten yang lainnya, saya hargain, gak saya jauhin lah intinya. Ya tetap, kita kadang sering telepon Fetcek, kadang mau, lagi mau manjir, tetap kadang Fetcek. Asem, enggak, itu pokoknya. Jangan dipercaya. Ini Mas Adi tadi ngabarin saya mau ke rumah, katanya mau main, lama ada temu banyak yang main. Saya kira itu jangan tanya-tanyain teman-teman. Tanya. Mungkin sudah lupa malah sama. Malah kemarin pas waktu saya upload video si Jono, banyak pada yang nanyain kamu. Oh, sekarang Bang Cek di mana? Saya di sini teman-teman di rumah, nggak di mana-mana. Ini sebenarnya sudah lengkap ya, tinggal Mas PM aja ini yang belum saya datangin. Mas PM kayaknya sibuk juga cari talent sekarang kan, cari konten, prank. Kemarin habis nge-prank itu sama istrinya juga gitu mah. Istrinya juga prank? Iya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, ya, ya. Yang penting kan hiburan. Jangan sampai baper. Menyajikan hiburan yang bukan sejalan, bukan berarti ini teman-teman jadi musuhan gitu. Musuhan ataupun menyimpang. Kita gak tahu di belakang sih. Kita hargai. Enggak. Tetap lah. Kita hargai kan orang lain lah ya. Udah pada kayak saudara teman-teman. Kadang gak ketemu juga kadang hubungan lewat WA, kadang telepon juga. Benar sekali. Kapan sih juga dari ke rumah Mas Abdi kan? Iya. Minta kopi temen-temen biasa-biasa nonton apa minta kopi gitu kalau Mas Ade biasa dia biasa minta-minta. Biasa minta-minta teman-teman dari asmara ya, nah. Di rumah kadang nggak ada kopi teman-teman jadi suka minta ke Mas Ade. Terus ini teman-teman yang beranggapan nanti aku udah nggak bikin video misteri terus hilang kontak dengan saya itu enggak. Kita masih kontak-kontakan cuman untuk ketemu. Sekarang karena udah pada sibuk sendiri-sendiri. Mas Ade kehidupannya malam, saya siang teman-teman. Saya malam tidur, Mas Ade baru bangun. Saya penampakan kebalik udah teman-teman. Saya kemarin ngobrol sama Dono, saya ingat yang ini loh dan yang tersebut Dikali. Ya Allah. Udah ada 1 tahun kayaknya ya. Emang udah ada 1 tahun? Udah 1 tahun gini. Hampir 1 tahun kayaknya teman-teman. Iya sekarang sudah hampir 1 tahun. Saya dulu masih kurus. Kurus? Saya dulu masih kurus, sekarang ya, ada anggap saja sampai dulu kurus. Iya. Nah, sing. Sing, set ya. Tapi gimana? Apa? Mau tanya apa? Mau ditanyakan kemarin teman-teman pada tanya apa? Tanya-tanya kabar doang. Tanya-tanya kabar doang. Tanya-tanya kabar doang. Paling umat teman-teman ya. Umat dari talent. Iya. Soalnya Bang Cek sekarang sebenarnya berhubungan dengan talent-talent perempuan. Mekoy-mekoy. Iya. Kalau kata Bang Cek mekoy-mekoy. Nih, saya bikin video ini isinya obrolannya enggak ini.
jangan diri atau jangan dihina. Karena sering bercanda. Karena sering bercanda. Tergantung orangnya sih yang nonton. Kalau orang yang baperan pasti baper. Kalau yang menganggapnya hiburan, terhibur. Ya, anggap aja ini hiburan lah. Hanya obrolan-obrolan yang gak penting. Terlalu penting. Yang penting yang diambil di sini saya masih bisa bersilaturahmi dengan Bang Dek. Sebenarnya sih sering teman-teman, cuma nggak di konten ini sama Mas Ade. Ini cara yang biasa. Ini karena cuma kemarin kata Mas Ade banyak yang tanya akhirnya. Ya, saya bikinkan video. Tapi jenengan mau kalau misalnya nanti setelah kelas tuh lah satu video aja. Kita paling-paling aja. Maksudnya apa ya? Apa? Trio Jerry Bond aja. Trio Jerry Bond bisa dapat Trio Jerry Bond gak teman-teman? Paling-paling aja nanti nggak apa-apa. Mau live apa mau apa? Janganlah ya. Live kadang sinyalnya kan jelek. Live dekat-dekat aja yang juga bisa wear. Lumayan itu sawerannya. Emang kan juga sudah sawer? Katanya sih bisa disawer. Maksudnya orang mamang ngasih uang itu? Iya. Kalau mang itu kan pasti nanti sawer. Di YouTube aja lah. Nanti tapi nggak live stream itu. Karena kondisi di sekitaran sini susah sinyal. Kenapa lagi tidak masuk ke hutan itu? Di sini agak di desa ini. Iya. Terlalu sinyalnya nggak terlalu kuat. Ada sih ada cuma nggak terlalu kuat. Dan mohon maaf ini suaranya ada kritik lagi hujan di luar. Video di dalam. Apa yang di dalam? Videonya. Kamu sering gara-gara sering ngajar begitu pikiran. Iya, saya sekarang pikirannya tuh apa ya? Liar ya. Liar. Gitu. Ya Allah, mohon maaf ya. Sebenarnya nak timurnya ketawa terus awet muka. Memang ada batasan, saya sama Bang Dek itu gak berbatasan. Yang ngobrol apa itu bebas. Bebas. Dan lucu. Maka mungkin kami sudah cukup. Ini kontennya buat teman-teman yang penasaran kabar saya. Saya kira juga ada yang penasaran sama kabar saya. Ternyata masih apa yang tanya-tanya seperti ya. Kondisinya masih sama seperti ini. Jadi saya tanpa gemuk, tanpa temuk. Dan sekarang masih main YouTube, cuman nggak di bidang seri, jadi nggak cair lah kembali. Paling tidak dia pernah mewarnai dunia misteri Indonesia, gitu rasanya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan Bang Dek. Lain waktu mau bikin video ya, nggak tahu nanti lah. Kita lihat ke depannya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.